Do that one dance, baby. That one dance. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yap, ketemu lagi sama aku. Di video kali ini aku mau maskeran lagi. Yap, seperti biasa aku selalu maskeran pakai bahan yang alami. Oke, jadi kalau kalian penasaran langsung aja tonton videonya sampai selesai. Tapi sebelum ke videonya, yang belum subscribe, please subscribe dulu ke YouTube channel aku supaya YouTube channel aku lebih berkembang lagi. Dan yep, jangan lupa juga diaktifin loncengnya supaya kalian gak ketinggalan sama video-video aku selanjutnya. Dan yep, jangan lupa juga di follow Instagram aku di sini. Oke guys, jadi hari ini aku mau maskeran pakai madu. Yap, ini dia madunya yang mau aku pakai. Ini madu murni ya guys. Jadi kalian usahain kalau mau pakai masker madu harus madu yang murni ya guys. Jadi aku cuma pakai satu bahan aja, madu doang ini. Karena ini juga banyak banget manfaatnya guys untuk wajah kita. Di antaranya bisa mencerahkan wajah, bisa membersihkan pori-pori. Yang ketiga bisa bisa memudarkan jerawat, terus juga bisa menghidrasi kulit wajah kalian, dan bisa juga melembabkan bibir kalian guys. Kalian juga bisa pakai gula pasir nge-scrub ya, pokoknya digosok gitu ke bibir kita pakai madu sama gula, digosok-gosok, itu hasilnya bagus banget. Bibir kalian jadi lembab, nggak ada apa ya, ngangkat sel kulit matinya. Pokoknya pas besoknya jadi bagus banget, si bibirnya lembab terus pink alami. Kalian wajib coba juga sih untuk melembabkan bibir itu ya. Sekarang aku mau lanjut untuk maskeran pakai madu ini. Seperti biasa kalau mau maskeran jangan lupa kalian bersihin dulu wajahnya supaya si maskernya langsung nempel, manfaatnya gitu ya, langsung menyerap ke wajah kita tanpa terhalang si makeup. Oke. Karena aku ini udah bersih tuh, di sini juga aku punya bekas jerawat. Kita coba apakah bisa memudarkan si jerawat ini. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Tuh madunya. Ini manis banget guys. Jadi ini dia masker madunya, udah aku apply ke wajah. Terus aku tinggal tunggu aja 10 menitan, nanti kita cuci pakai air hangat biar cepet bersih gitu ya, ngilangin si madunya. Terus dicuci juga pakai air dingin untuk menutup pori-pori kembali. Guys, jadi ini dia wajah aku pas sudah dicuci. Oh my god, super bersih banget, jadi cerahan, terus lembab juga, lembut, kenyal, enak banget guys, ya ampun, halus banget, tuh kalian bisa lihat sendiri hasilnya seperti ini. Guys,
guys, jadi segitu aja dulu video hari ini. Semoga bermanfaat buat kalian semuanya. Yap, jangan lupa di-share video ini ke teman-teman kalian. See you on my next video. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.